Semoga hoki dan bisa dapetin. Ya, ini guys. Ini beneran trik hoki berarti ya. Wah, gila sih. Saya enggak nyangka banget ini sebenarnya bisa hoki kayak gini ya. Sebelum lanjut ke videonya, buat kalian yang pengen bisnis jual beli voucher gaming, kalian bisa download aplikasi Kyocer. Ini aplikasi legal dan termurah di 2024 ini. Kalian bisa langsung download aja di Play Store ya guys. Ini dia aplikasinya, namanya Kyocer, agen pulsa modal 10.000. Langsung aja download dan buka aplikasinya. Atau kalian bisa langsung klik link di kolom deskripsi ya guys, untuk download dan juga daftar. Jadi selain jual beli voucher gaming, di sini juga ada pulsa, paket data, dan lain-lain. Sekarang kita ke voucher gamingnya. Kita ke Garena Sale ya guys. Oke, di sini untuk 33 sale itu harganya cuma 10.400 ya. Terus untuk 330 sale itu cuma 95.000 aja nih guys. Jadi ini cocok banget ya buat kalian yang ingin memulai bisnis jual beli voucher gaming. Langsung aja download aplikasi Kyocer, ada di Play Store, atau langsung aja klik link di kolom deskripsi guys. Halo guys, apa kabar kalian semua? Di video kali ini kita bakal cobain buat ngesepin emote terbaru. Ini dia emotenya guys. Menurut kalian gimana nih untuk emotenya ini, keren atau enggak? Jadi emotenya tuh selama kita nggak gerak, dia bakal kayak gini terus ya. Kayak Sultan gak sih guys menurut kalian? Dan di sini emotnya keluar di Faded Wheel, jadi di setiap sepinan itu bakal meningkat ya untuk harganya ya. Di sini ada kristal token nih guys. Kristal tokennya lumayan sih ini, bisa kita pakai kan ya buat nukerin dengan sepinan ya, sepinan bundle nih guys, bundle-bundle old ya. Ada di event dan di sini nih guys. Nah, ini dia, kalian udah dapat berapa token nih guys? Dan apakah dari kalian ada yang udah dapetin bundle Capcilnya nih? Ini yang paling diincar ya di event ini. Sama mungkin sama bundle Zombie Samurai atau bundle Bang Budi ini nih guys. Kalau saya sih pengennya yang ini ya, karena yang bundle Zombie Samurai udah dapet nih guys. Oke, di sini saya baru dapat 28 crystal token. Jadi semoga dari event ini juga bisa dapetin yang 20, ini lumayan juga ya guys. Oke, kita langsung cobain aja buat ngespin. Di sini saya punya 102 diamond karena ini trik hoki, jadi harusnya pakai diamond sedikit ya guys. Kalau diamond banyak itu namanya bukan trik hoki ya guys. Jadi kita langsung cobain aja, semoga ini jadi trik hoki ya dan bisa kalian contoh supaya kalian bisa dapetin juga emotnya. Tapi sebelum kita lanjut buat ngespin, buat kalian yang belum subscribe, buruan subscribe karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa juga buat like video ini supaya channel ini semakin berkembang. Oke guys, di sini kita langsung hapus aja. Kita bakal korbanin untuk yang mana nih guys? Ini ya, yang untuk dua ini ya guys, dua token, atau kita ambil semua ya? Karena kita pengen hoki ya, jadi kita korbanin yang dua token ini ya, nggak apa-apa lah ya. Jadi jangan yang satu semua guys. Kita harus korbanin sedikit ya yang dua ini, siapa tahu bisa bikin hoki nih. Kita langsung hapus aja untuk dua token ini ya guys. Sebenarnya bisa kita pilih yang satu ini semua ya, tapi kayaknya kita harus ngorbanin dua tokennya ini sih guys biar hoki ya. Kita langsung cobain aja triknya ya, kita konfirmasi. Dan ini dia, kita langsung cobain aja buat ngespin. Sepinan pertama ini 9 diamond. Apakah saya hoki bisa dapetin di sepinan pertama nih guys? Kalau bisa beneran dapet, ini hoki parah sih. Semoga aja ya. Oke, kita klik dulu di emotnya sampai 3 kali. Kita tunggu sampai animasinya atau emotnya selesai. Kita ulang lagi sampai 3 kali ya guys. Oke, sekali lagi. Dan ini dia, semoga bisa langsung dapetin emotnya di sepinan pertama nih guys. Ini dia sepinan pertama, kayaknya ampas nih guys. Oke, dapatnya satu token ya guys. Kok ya dapat yang satu ya, padahal di sini ada banyak banget loh. Ada yang dua, ada yang lima, ada yang 10 ya, bahkan sampai 35. Kok ya dapatnya yang satu. Ini nanti sepinan kedua saya yakin dapatnya yang ini nih guys. Kita coba ya, kita coba ya apakah bisa langsung dapat emotnya atau token nih guys. Kita lihat, ini sepinan yang kedua. Sekarang kita pakai trik klik di jangan ingatkan sampai 3 kali ya. Diamondnya masih ada 93. Semoga bisa sih guys. Ini dia sepinan kedua, 19 diamond. Semoga hoki dan bisa dapetin. Ya,
ini guys. Ini beneran trik hoki berarti ya. Wah gila sih. Saya nggak nyangka banget ini sebenarnya bisa hoki kayak gini ya. Dua kali spin aja bisa langsung dapetin nih guys. Gila sih, ini keren nih guys. Jadi kalian bisa ya pakai triknya nih guys untuk dapetin emotnya nih guys. Ini beneran saya nggak nyangka. Saya kira ini bakal ampas ya. Spinan kedua dapetnya yang ini, ternyata langsung dapet emot nih guys. Nah, jadi sebenarnya ya kayaknya tuh setiap bulan mungkin ya, atau setiap apa ya, pokoknya akun kalian tuh pasti ada momen-momen hokinya gitu guys. Jadi kalian sabar aja ya. Misal kalian udah modal 140 diamond terus nggak dapet, udah nggak usah nambah lagi ya guys. Kalian coba besok lagi pas ada duit gitu guys. Jadi santai aja. Kalau memang pas hoki akunnya pasti kayak gini nih guys. Walaupun memang hokinya itu mungkin 2 bulan sekali ya, atau sebulan sekali gitu, tapi kan lumayan nih kalau pas hoki kayak gini ya guys. Memang banyak nggak hokinya sih ketimbang hokinya ya. Karena kalian tahu sendiri kan, beberapa kali saya ngesepin bundle ini kemarin nggak dapet ya. Terus untuk skin senjata juga nggak dapat kan, kalian lihat sendiri guys. Dan ternyata hokinya tuh di emot ini guys. Ini saya juga nggak nyangka nih bisa dapetin emot ini guys dengan dua kali spin aja ya. Dan kita langsung cobain aja untuk emotnya nih guys. Kita langsung ke emot dan kita langsung pakai aja emot terbarunya nih. Saya nggak nyangka banget ini bisa dapetin emotnya ya. Nah di sini karena saya boyah pas premium, jadi bisa dapet 4 slot ini guys. Nah kita langsung cobain aja untuk emotnya. Kita cobain kali ya di dalam game ya guys. Kalau di dalam game kayak mana nih. Nah itu dia guys. Widih, kayak sultan kan ya. Gila sih. Kalian langsung cobain aja ya buat pakai triknya nih. Jadi kalian bisa hapus yang ini dan juga yang ini ya guys. Jadi kalian korbanin deh. Mungkin kalian bisa pakai yang 5 token atau yang 2 token, terserah kalian ya. Jangan hapus yang 1 token semua guys. Jadi harus dikorbanin salah satunya ya. Sekarang kita langsung cobain aja. Saya bakal main di mode BR aja guys. Bertempur dengan gaya. Thank you.